Quase Ferdinand Sinaga. Coba ke depan. Jaga lagi bola di belakang. Serangan itu dilakukan ke Leonardo Sutanto. Bisa kembali bola diamankan Irfan Johari. Irfan Johari lagi. Baik sekali ini Irfan. Irfan Johari. Irfan Johari berhasil memanfaatkan sebuah peluang di mana lini pertahanan dari Semarang agak sedikit lengah. Dan pemain pengganti Irfan Johari berhasil mencetak gol yang kedua bagi Persis Solo di musim ini. Dan menyamakan kedudukan menjadi 1-1 dalam derby Jawa Tengah di Jatidiri Semarang.